Baiklah para pemirsa, selamat datang. Saya akan memberi pelajaran tentang caranya bagaimana membuat lubang di kayu. Perlu diperhatikan ini ciri-ciri mata bor itu sendiri-sendiri. Jadi lihat, ini untuk kayu. Ini adalah untuk besi, ini untuk beton atau batu. Ya. Untuk ngebor kayu itu bisa digunakan dengan dua mata bor ini. Biasanya untuk tukang kayu itu menggunakan ini, ya. Karena dia memakannya matanya itu bisa lebih cepat. Kalau ini agak lama, karena memang ini dikhususkan untuk besi. Baiklah, selanjutnya mata bor ini kita pasang, ya. Lihat di sini, kendorin sampai masuk. Nah, masuk, baru kita tensangkan. Setelah kencang, pakai tangan lalu kita ketok. Oke. Lalu kemudian ini ujungnya pasang di listrik, ya. Sebentar. Oke. Setelah kita pasang di listrik, kita coba. Nah, di sini ada putar kanan, putar kiri, jangan lupa ini searah jarum jam. Itu kita pencet, dia putar yang sama. Karena ini giginya, mata pisaunya itu arah kanan. Langsung saja kita coba ini. Kita bor, ya. Di sini. Misalnya kita tandain di sini, kita bor di sini, ya. Kita tempel. Jadi ujung yang ini yang lancip masukin dulu biar dia nggak goyang ke kanan ke kiri. Kemudian di bawah ini harus keadaan bebas, jangan sampai kita tekan begini di bawahnya ikut kena. Perhatiin. Nah, kita tekan posisi kayu jangan sampai goyang. Kalau goyang nanti dia akan banting ke sana. Hati-hati bisa kena kaki. Nah, mari kita lihat satu. Kita tekan dengan kuat, baru kita dorong sedikit, baru kita pukul. Untuk ngebor jangan sampai langsung terusan. Kalau nggak boleh langsung gini. Kenapa? Ini kayu bisa terbakar, ya, contoh itu. Kalau misalnya ini kayunya keras, ini bisa terbakar karena ini sifatnya adalah ini bisa terbakar hitam itu, nanti lama-kelamaan bisa merusak lubangnya. Inilah hasilnya, ya, hasilnya bagus, bisa digunakan untuk masang baut atau mungkin untuk keperluan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga